Oke, okay, assalamualaikum guys. Welcome back dekat weekly market outlook dengan Stallion Brothers. Yes. Okay. Apa khabar korang semua? Apa khabar? So kita nak tengok korang punya kita orang punya mic kan. So korang komen dekat bawah, komen yes dengar ke tak dengar. Yes, boleh dengar tak? Yeah, yang di page kita pun kita minta korang komen yes dekat bawah sebagai kita nak tengok kita punya suara ni clear ataupun tak. Yes, boleh dengar tak? Boleh, yes, adakah boleh anda boleh dengar suara-suara saya, suara Luqman, suara Mazuki dan juga Reza? Okay, so kalau anda boleh dengar dengan jelas, anda reply yes. Yeah. Saya boleh dengar dengan jelas. Betul. Banyak betul. Benda kita nak bincang ni guys. So market memang pergi market padu. Walaupun dia ada virus, yes, tapi dia lawan balik ke atas. Dia lawan balik. Banyak benda kita nak discuss. Mic macam biasa, setiap sesi kita tukar mic baru. So kita nak menggunakan jasa baik anda semua untuk bagi tahu kita sama ada mic baru ni berhasil atau tidak. Okay guys. Okay, Ganesh ada komen yes. Okay, Afiq Ashraf yes. Okay, komen. Pada page Stallion Brothers kita juga bersiaran. So jadi page Stallion Brothers ni kita akan tutup. Okay, Zarif clear. Semua dia minta yang pada page ni share, like dulu, bagi tahu kawan-kawan yang kat luar sana sebab, and then anda kena masuk dalam group WhatsApp Ibu Abang Global sebab apa, sebab itu you akan dapat full update tentang kita punya live malam ni. Sebab yes, dalam 15 minit dia kita akan biarkan. Right, so betul. Jadi jangan lupa share dan like. So dekat page kita ada Zuairi Kamarudin. Oh, ni sudah kita ni. Yes, kita ada Azim Bani Amin. Yeah. Oh, ingat Azmi Amin. Oh. Okay guys, teruskan masuk, teruskan masuk, share. Masukkan. Okay guys. Teruskan. Jadi di page kita keep on sharing. Watch. Yes, like, buka watch party, ajak member-member JKK, ajak member-member sekolah. Ajak memang teman. Yes. Come on guys. Guys. Okay, kita bagi dulu orang duk masuk dulu kan. Yeah, jom, sebelum kita mula kita punya agenda untuk minggu ni. Betul guys. Okay. Come on guys. Alright. Kita ada. So sebelum tu kita nak buat ni ke? Nak terima kasih. Okay. Tahniah. Terima kasih. Yes. Okay. Terima kasih dan tahniah. Yes. Terima kasih dan tahniah kepada student-student yang datang kita punya program pada hari Sabtu hari tu. SKPJ terbaik. Kau semua terbaik. Yes. And then di hari Ahad tu kita ada apa? Kita ada monthly coaching untuk student Stallion. Okay, so soalan dia adalah, ada tak dekat sini, antara dekat kita punya page ataupun kita punya close group, adakah anda salah seorang yang datang kita punya program di Menara AIA Sabtu lepas? Kalau ada, apa saya nak anda buat adalah, anda cuba tulis satu benda yang korang belajar waktu kita punya SKPG. Alright. Yeah. So orang kata itu adalah preview. Tapi orang kata pula itu macam kelas ribu-ribu. So walaupun dia berharga RM20, saya nak anda differentiate kan sama ada itu preview ataupun itu adalah kelas sebenarnya. So basically tulis kat bawah tu guys. Itu orang yang tak join lah. Betul guys. Betul. Orang yang tak tahu ni dia cakap preview. Ini preview. Yeah. So kita nak minta korang sini yang datang ni, korang komen kat bawah apa benda yang korang belajar sebenarnya. Dekat satu hari kita punya program di SKPG di AIA. Ya, cepat. Come on guys. Mula pagi dekat Shah Alam tu kita ingatkan kurang sambutan. Buka separuh je dulu. Kita itulah. Betul, kena buka habis. Memang ramai guys. Betul guys. Okay, jom. Kita akan mula lagi 5 minit dari sekarang. So, saya nak anda di dekat sini. Anda tolong share dan like kita punya page. Yes, saya kat sini sharing. Pun. Belanjalah 1-2 like. Okay, macam ni lah. Okay, belanja. Bagi love. Bagi sikit. Bagi love. Juki banyak nak cerita Korea. Juki. Dia bukan macam tu. Dia macam ni. Macam kau tengah sesek barang nak bagi hadiah Hanza. Ada je. Macam level pasal dia tu. Macam pick up line dia, pick up satu. Tapi sekarang ni dia dah bergerak ke arah Korea sikit. Ada sebab tu. Oi, ada sebab nampak tu. Nampak tu dia praktik kat cermin tu. Ada sayo. Dia dah cari. Mana jual sayo? You ada tisu tak? Ada? Lain macam. Okay, so itu dia Mazuki. Macam ni. Atau apa tu? Ini keluar lain ni bukan barang.
Okay guys, come on guys. Jom kita start, ada 27 start. Orang. Okay, assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton-penonton Stallion untuk sesi minggu ini. Okay, so sebelum tu apa kita nak buat adalah kita nak cerita tentang newsflow-newsflow menarik yang anda perlu tahu. Okay, sudah pastinya kalau kita cerita tentang pasaran saham global, kita nak trade especially global. Pasaran global ni adalah pasaran di Amerika Syarikat ataupun di United States of America ataupun di Wall Street. Kita kena ambil mood keseluruhan pasaran saham, mood pasaran saham dulu. Macam nak dapat mood, first kita kena tengok pergerakan pasaran Asia. So far pergerakan pasaran Asia ni agak balance. Kita nampak ada hijau sikit, ada merah sikit. KLCI hijau kali ni? Hijau. KLCI pun hijau. Hijau. Kita nampak indeks utama seperti Nikkei, di Taiwan, di Korea Euro pun. Euro dia buka hijau ni. Adalah berkala hijau dan merah sikit-sikit lah. Dan kita bergerak ke Eropah yang buka pada pukul 4 petang tadi, 3.30 petang tadi. Kita nampak, yes, sentimen adalah hijau. Dan US pula, pre-market hijau guys. Pre-market hijau. Apa dia pre-market? Tahu tak apa pre-market? Okay. Pre-market ni adalah salah satu sesi untuk jerung-jerung yang berdaftar sebagai institutional investor diberi masa 2 jam lebih awal untuk membeli dan menjual pasaran-pasaran ataupun saham-saham di pasaran sana. So kita boleh nampak lah pergerakan berlaku. So kita tak boleh masuk, kita boleh tengok je. 10.30 barulah kita boleh masuk. Okay, itulah pre-market. So dengan melihat glancing through semua pasaran-pasaran, kita nampak sentimen dia adalah berat lebih kepada kerbau. Okay, yes. Lebih kepada kerbau ataupun kerbau ke? Kerbau lah. Betul lah, bull lah, bull. Kerbau, bull, hijau, bullish. Pasaran sentimen adalah positif. Okay, so news flow yang terpenting anda kena tahu. Yang pertamanya, kalau anda tengok ke semua platform-platform pasaran saham global, semua masih menceritakan tentang coronavirus. Okay, coronavirus, semua orang dah tahu coronavirus. Semua orang dah tahu coronavirus di China telah menyebabkan kematian. Angka penyebaran makin tinggi, angka kematian pun paling tinggi. Tapi, satu benda yang memberi sinar harapan atau positif kepada market adalah rate of growing ni, the spreadness ni semakin berkurang. Alright? Dia jadi semakin berkurang. Tak silap saya, daripada 19% ke 20% sehari ke 12% je. Itu adalah statistik kalau tak silap saya lah. So, bila rate tu berkurang, orang nampak yang kerajaan China melalui agresif punya measures untuk contain pergerakan virus ni adalah berhasil di dalam China sahaja setakat ni. So itu adalah benda-benda yang saya boleh kata positif sebab virus masih ada tapi kerajaan China berjaya contain the virus setakat inilah. So itu boleh dikatakan satu benda yang positif pada market. Dan nombor duanya, selain coronavirus, kita punya interest adalah terpesong masih lagi kepada earning season di Wall Street yang masih lagi berlangsung. Guys, ini adalah minggu-minggu terakhir earning season akan berlangsung. Syarikat-syarikat yang korang kenal adalah Under Armour yang baru tadi announce earnings. Lepas tu next, kita ada Pepsi. Pepsi hari Khamis, anda akan nampak. Dan kita ada Alibaba. Dan kita ada Roku. Dan kita ada juga Cisco, CSCO. Dan kita juga ada apa lagi ya? Hasbro pun ada juga. Okay. So far, kalau anda tengok, baca news, kita punya saham yang pertama adalah saham yang agak, saya boleh kata bukan saham terbaik, tapi ada juga kita pernah get involved dengan saham ni, yang dinamakan Under Armour. Apa terjadi dengan Under Armour? Okay. Pre-market activity anda boleh tengok, Under Armour jatuh sebanyak 15% ke 13%. Itu disebabkan oleh keputusan result yang agak teruk. Dia punya sales miss expectation. So bila dia expectation kat sini, so Under Armour berjaya buat kat sini je. So gap ini adalah sangat besar dan market pandang gap tu adalah sebagian negatif kepada Under Armour sebab Under Armour gagal. Yes, mungkin lah. The Rock adalah salah satu atlet ataupun artis besar yang ditaja oleh Under Armour. Mungkin The Rock minta lebih, dia bayar lebih. Habislah, alright? So kita boleh kata The Rock gagal untuk menaikkan nama Under Armour. Okay, so adakah kita terkejut dengan nama? Okay guys, especially anda, kepada anda student yang datang monthly coaching, kita dah tunjuk kepada anda semua dan kita dah cakap
So far, kita bagi 6-6 syarikat yang akan melaporkan earnings. Kita tak nampak positive vibe yang ada. Kita dah cakap awal-awal. And nombor 2, bila kita pakai option education nak check IV option tu, Under Armour adalah salah satu stok yang telah bergerak dan telah menunjukkan satu bacaan yang kita letak benchmark 30%, dia berada pada lebih 30%. So, itu adalah bila kita nampak pergerakan tu, kita cakap, oh, okay, maknanya dia stok kecil ni tak sesuai untuk kita nak main earning sebab pergerakan telah berlaku. Okay, guys. So, basically, itu adalah salah satu tanda-tanda yang dari segi option education new website tu ataupun nak check implied volatility, itu adalah salah satu cara yang mudah pada anda semua untuk check sama ada earning season ni patut kita belasah atau tidak. Syarikat ni patut kita belasah atau tidak. Alright. So, kepada anda yang tak tahu apa saya cakap IV ni, saya sangat kesian. Sebab mungkin... Simpati lah. Okay, guys. Saya simpati lah. Sebab benda ni kita terangkan panjang lebar dekat student kita. Sebab anda kena tahu, dengan Stallion, nak belajar option, kita kasih habis-habisan. Daripada A sampai Z. Daripada Saxo, Tasty Work, sampai Think of Swim. Daripada IV Crush, IV Rank. Semua jenis IV, kita bagi kat korang. Alright? So, benda ni adalah salah satu benda yang memberi kita tools ataupun beli kita bibit-bibit awal sama ada saham tu berpotensi atau tidak. Alright? Kepada student, mungkin anda faham. Pada orang luar, saya bersimpati. Mungkin anda datang SKPG kita yang akan berada di JB. Mungkin ni. JB minggu ni kan? Okay, orang JB. Korang tunggu JB. Korang tunggu kita. Yeah. Korang tunggu kita. Datang bawa sanitizer, bawa glove. Yang bawa. Kita dekat sini kena pakai mask. Oh, kena pakai mask. Kita pakai mask rider. Onye. Okay, guys. Okay. So, selain itu, saya boleh kata, selain daripada earning season dan juga kita punya coronavirus, saya rasa tidak ada news-news besar yang ada dalam market. Okay. Kita nak belanja anda sikit earning season punya gambar boleh ke? Boleh. Kita belanja sikit. Okey, sabar dulu. Okey, kita buka dulu. Okey, sabar eh. Okey, guys. Okey. So, kita ada post ke? Ada. Okey, kita post dulu. Kita ada kat sini kot rasanya. Okey, guys. Okay, saya nak belanja anda orang kat luar tu yang tak tahu yang tak tahu apa saya cakap pasal ini season. Mai, saya kongsi sikit bagi korang ada idea apa ni season ni sebenarnya. Okay, so benda ni dia akan memberi anda sedikit input yang bagus lah. Supaya okay. Alamak, kita ini adalah benda yang lain. Okay, sabar dulu. Okay, anda sabar sebentar eh. Okay. Kita nak share dengan anda. Okay, earnings whisper. Alright, so, okay. Untuk yang masih lagi tengah lihat, yang baru okay. Teruskan. Yang mana baru join dekat kita punya page, kita minta korang share, ajak kawan-kawan korang. ada soalan boleh datang. Soalan boleh terus tanya kat bawah, nanti kita akan jawab satu per satu. Syarizal, kawan baik Lokman. Assalamualaikum Borotman. Okay. Oh, dia baru untung tadi dia kata. Untung tenaga. Screenshot sikit untung. Screenshot lah sikit, kita payung dengan geng-geng Selin kat bawah ni. Yes. Tak ada Tuan Azam Kasan. Kak Samsia ada. Hello Kak. Khabar Kak. Mantap. Okay. Kita boleh tukar eh? Ya. Okay, kita tukar. Sini adalah earning season yang saya cakap tadi kepada anda semua. Okay, jom. Kita fokus sikit. Okay, guys. Alright, nampak tu? Ini adalah benda-benda saya cakap tadi. So, Under Armour adalah salah satu saham yang baru saja melaporkan. Nampak tu? Before open. Dia ada after close dan before open. Kalau anda tengok kat sini, ini adalah sebelum market buka. Maknanya dalam maghrib sampai insyak tu, anda tengok semua geng-geng ni ada melaporkan. After close ni adalah selepas daripada 4.30 pagi tu, barulah geng-geng ni melaporkan. So, strategi dia adalah, okay, kita tukar balik, anda tengok betul-betul. Okay, strategi dia adalah, kalau anda nak tahu, kita tidak libatkan diri kita dengan saham-saham kita tak kenal. Kita cuma sentuh saham-saham yang kita kenal. Apa yang anda kenal? Senang je. Nvidia, PepsiCo, Alibaba, Cisco, Applied Material. Nama-nama biasa kita dengar. Nama pelik-pelik ni adalah kurang sesuai untuk korang semua sebab
Satu, mungkin nama pelik ni dia adalah kecil dan tidak mempunyai option. Dan kalau dia ada option tu, option dia tidak liquid. Bila tidak liquid, pergerakan ataupun delta tu adalah kurang sesuai untuk anda sebagai trader. Alright. So, bagi saya, so far, itu sahaja news flow yang anda perlu tahu. Kita tak nampak lagi benda-benda yang wow selain virus dan earning season untuk anda semua. Dan, bila kita cakap pergerakan lebih kepada bullish untuk market US, kita nak confirmkan dengan chart kita. Adakah chart mengatakan benda yang sama ataupun tidak? Okay, Man. Jom, Man. Comment sikit, Man. Okay. Alright. So, sebelum tu, okay, kepada yang ada dekat kita punya page ni, kita minta korang semua join close ke kita join. Punya close group, close group kuasai pasaran global. Okay, betul. Yes. Yang ada 40, berapa 40 orang eh? Okay. Ini ada Kak Samsia. Okay, say hi. Hi, Samsia, Kak. Kak Samsia. Ni lama ni. Oh. Alright. Yes. Oh, Kak Samsia. Okay. So, untuk yang di di page, kita ulang balik. Korang masuk kuasai pasaran global. Nanti admin kita akan letak link untuk korang klik kat situ and then korang just join je. Okay, eh? So, untuk ni kita terpaksa tutupkan dulu. So, jumpa anda nanti. Bang, bang, okay, bang, guys. Bang. Bye-bye. Jumpa lagi. Alright. So, okay, guys. Okay, kita nak tengok on kita punya apa ni. Alright. Kasih belanja, bos. Belanja apa? Belanja stock ke? Okay, nanti Reza akan bagi review sikit. Okay, yes. Dia akan belanja sikit. Oh, semua ini. Minta belanja satu stock ni kan? Okay, tak apa. Alright. Lanja. So, sebelum lanja, nak lanja, sebelum lanja, kita bagi love dulu. Lanja share sikit. Lanja share. Luman lanja lah, banyak-banyak lagi sikit. Itu baru lanja Fibo dah pening. Banyak OPM saya pula. So, okay. So, kita nak tukar dulu kita punya Doraemon. Sekarang ni kena banyak belanja lah. Yes, betul. Doraemon, kita tukar dulu. Hashtag kita bayar nama sayang. Kita tukar dulu. Tukar dulu. Yes, kita tukar kita pun tukar kepada kita punya platform. Platform. So, korang boleh nampak chart yang lebih jelas. Okay, jom. Guys. Okay, so yang orang baru yang masuk ni, basically kita menggunakan investing.com untuk kita buat analysis. Saksu dah buka buat ni eh. Saksu dah ada buat marketing dah dekat investing.com. Wow. Alright. Okay, so kalau korang nak ni, just type di investing.com. Nanti dia akan keluar macam ni. Kita nak apa? Kita nak search US30. US30. Kenapa US30? US30 ni adalah indeks terbesar di dunia ni. Haziq lah, Haziq. Okay. 300 rupiah. Alright. Kita just tekan. Okay, hari ni Doraemon lambat lah. Doraemon dia lambat sikit. Okay, kita type balik semula. US30. Allah Akbar. Allah, ada masalah teknikal lah sikit. Kacau sikit. Kita nak review ada. Okay, kejap. Ini internet ni. Internet kan? Internet problem. Santai. Tak ada masalah. Okay, tak apa. Sebelum kita nak start ni, korang boleh je komen kat bawah apa soalan-soalan yang ada tersemat di hati. And tadi pun kita baru je buat live dekat Mata. Okay. Sekejap. Ya, dah. Okay. Cuba kita... Tak apa, kita tukar. Buka trading view. Okay, kita try buka. Kita ada masalah trading view sikit. Alright, jangan risau. Macam-macam. Apa pun semalam Dow Jones pun kita pun tahu. Okay. Dow Jones bergerak pada kadar yang anggap sangat baik juga untuk beberapa hari. Okay, so kita tak dapat nak tunjukkan investment account tapi kita guna trading view. Basically adalah... Stalin apa-apa saja bagi saja boleh lah. Betul. Jangan risau lah. Lukman, go. So, kita buat apa? Kita tulis kat sini US 30. Gua buat US 30. Okay, nampak ni Dow Jones 30. Okay, inilah kita akan ambil Dow Jones 30. Basically Dow Jones ni adalah top 30 company. Top 30 company yang ada dekat US market. Alright guys, so nak tengok macam mana. Tekan full chart dekat sebelah kanan ni lah. Okay, so dia akan keluar chart full chart dekat sini. Alright. Okay. So, kalau kita tengok sekarang ni okay, Dow Jones sekarang ni dekat area paras resistance level 29,400 guys. Ya, yeah, kita dah cakap dah guys. Dia nak mencari 30,000 ni guys.
So tapi to be confirm dia kena break solid candle. Break dia punya. Ah kalau dia cocok-cocok macam ni macam sebelah ni tak valid tau. Bagi apa? Dia pagi ni dia try pergi, malam tu tiba-tiba dia tutup dekat resistance level. Maksudnya dia tak kuat lagi nak break dia punya area resistance level. So sekarang ni adalah candle ni untuk kita punya harapan lah, sinar harapan. Kalau sekiranya candle ni berjaya break, memang kita kata this week dia boleh pergi ke area 30,000. Betul. Kalau kita tengok kan, candle ni pun saja biasanya dia bergerak daripada 2,800 ni ke 29,300, lebih kurang dalam 500 point guys. So setakat dia daripada sini nak pergi ke 30,000 ni mungkin 500 point tu sub-sub soy orang kata. Kan. So sekarang ni memang kita tengok on okay, kita tengok on long term dulu. Macam biasa kita akan tengok on long term. Basically long term kita still kata dia bias on upside guys. Dia bias on upside. Dia memang nak pergi naik ke atas. And dia tak ada lagi tunjuk signal sell dekat sini. Okay, kalau kita tengok ini adalah dia punya paras resistance level. And ini dia dah, candle ni dia dah berjaya buat breakout. Dan sekarang ni tengah menuju ke area 30,000. Sebenarnya first target price kita adalah 28,000. Tapi dia dah hit kita punya first target price. Dan sekarang ni dia menuju ke area 30,000 guys. Okay. Dia dah buat spinning top. Yes, spinning top. Tapi kira tak valid. Sebabkan apa? Candle ni, kalau candle ni close above. Betul. Ha, ini walaupun kita dah nampak ni. Ini apa ni? Kalau korang yang belajar technical. Ha, basically ni adalah kita panggil dia inverted hammer ataupun spinning top ataupun mungkin apa ni evening star kan, evening star dia doji atas tapi dia menunjukkan lah signal reversal lah, tapi confirmation dia adalah di candle sebelah ni. Sekiranya candle ni berjaya break dia punya support, memang kita kata dia nak terjun ke bawah guys. Dia nak mencari resistance become support. Tapi sekarang ni dia tak break. So nampak tak? That's why kita kata technical ni basically dia dah tunjuk lah awal lah. Dia dah tunjuk dah dia punya ni. Okay, so sekarang ni kalau kita nak tengok on, kalau kita tengok on apa ni, on monthly sebenarnya target on monthly kalau kita nak tengok kita nak tengok target on monthly basically sebenarnya lebih jauh lagi lah sebenarnya. Kita nak tengok target monthly sebenarnya di area sini kita ambil mungkin dekat area 32,000 ni lah lebih kurang. 31 lah kita kata 31,000. Tapi kita tak nak ambil 31,000 lah. Kita ambil psychological price which is kita target dia boleh pergi ke 30,000. Ni banyak kali dah daripada sebelum-sebelum ni kita kata dia nak pergi 30,000 ni. Tapi korang kat rumah tu buat apa tu? Tapi bagus student-student kita ambil tindakan basically. Ada yang dah buat profit banyak lah. Okay. Sekejap. Alamak. Ni apa hal yang keluar ni. Okay. Alright. So kalau kita tengok Okay. Dow Jones sekarang ni. To be confirmed. Kalau dia nak naik 30,000. Dia kena break dia punya area 24,400 ni. 29,400. Okay. Kita nampak ni. Kita try garis dia punya. Kita padam dulu. Kita padam dulu. Kita tengok. Okay. Allah. Sekejap. Okay. Kita padam sekejap. Okay, so kita tengok dia punya resistance level which is di area 29,400 ni. So dia nak kena break this area, barulah kita kata memang dia confirm dia nak pergi ke 30,000. Tapi memang saya bias, personally saya bias dia akan break lah. Tapi kita kena tengok on hari ni sama ada dia boleh close above ataupun tak. Okay alright, tu untuk Dow Jones. So kita nak cover on gold pula, kita nak tengok on gold. Ada soalan nak Safa? Belum. Okay, ni semua tekun tengok ke apa ni? Ke tengok tak faham? Ada dua ni. Tengah tekun tengok ataupun tengok tak faham. Okay. Okay, so kalau kita tengok gold, mana dia nak pergi? Macam saya cakap, gold sebenarnya dia move dalam sideways range. Kalau kita tengok dia move dalam sideways range, basically ni adalah sideways range dia lah. Tapi sideways range yang agak besar juga kat sini. Which is the area 1,600 sehingga ke 1,540. Lebih kurang dalam $60 lah dia punya sideway range. So sebenarnya sekarang ni di tengah-tengah ni. Kalau sebenarnya kalau untuk daily tak ada entry lah sebenarnya kat sini. Kan? Tak ada entry sebabkan dia berada di tengah-tengah. Melainkan kalau dia kat support,
So mungkin kalau dia buat reversal, mungkin kita akan kata dia mungkin naik ke atas. And then kalau dia dekat atas, dekat resistance level, dia keluar reversal candle, mungkin kita terkata dia akan ke bawah. Tapi ni sini di tengah-tengah ni lah sebenarnya. Tapi kalau kita tengok based on market, sebenarnya dia tengah bergerak dalam sideways range. So kalau kepada trader-trader gold, mungkin korang boleh cari on lower time frame. Basically kita akan tengok on H4 ataupun H1 signal apa dia keluar. Tetapi untuk jangka masa sekarang ni, basically untuk intermarket analysis, memang kita kata gold mungkin akan buat kejatuhan sikit lah, disebabkan kita target US market boleh buat kenaikan ke 30,000. Tapi to be confirm, dia kena break dia punya area 29,400 tadilah. Okay eh? Okay, macam biasa kita tengok on long term. Long term still kata market gold boleh pergi jauh lah. Boleh pergi jauh. Which is dia boleh pergi ke 1,800. Bahkan kalau kita tengok, dia dah. Kalau kita tengok. Oh, gua akbar. Okay, kalau kita tengok dia dah berjaya pun break dia punya area 1,400. 1,400. Dan dia mencari 1,800. 1,800 di area resistance yang kedua. Ini untuk monthly target ni guys. So basically kalau untuk trading, kita tak galakkan lah. Melainkan kalau dia dah jatuh dekat area 1,400 ni, korang duduk buy and then kita pegang sampai 1,800, mungkin boleh lah. Tapi sekarang ni dia berada di tengah-tengah. Tapi untuk short term trading, basically kita nampak dia dalam sideway range. Dia dalam sideway range, so korang boleh tengok lah on lower time frame. On lower time frame, apa signal yang keluar, semua mungkin kita tengok based on H4. Tapi sekarang based on intermarket analysis, kita target memang gold mungkin akan buat kejatuhan sedikit lah. Bahkan kita target US market akan buat kenaikan. Alright eh. Okay, so kita nak tengok on Brent Oil pula. Brent Oil. Ada Faiz Fauzi tengah fokus. Bagus. Steady fokus. Okay, steady fokus, fokus, fokus. Ada Abang Rizman Nabdurani. Tengok tak faham. Tak faham tak apa bang. Tengok dulu. Tak apa, abang tu apa? Student kita ke? Bukan. Okey, belum lagi student. Okay. Kalau nak faham lagi, yes, kalau video. Nak faham lagi, kita datang ke kita punya SKPG dan join kita punya program TTT. Ya. TTT basically kita buat coaching 12 kali. 12 kali dia, macam last Sunday kita ada buat, kita ada ajar satu advanced technique menggunakan Fibonacci guys. Macam mana kita nak tahu dia buat correction sampai sini? Macam mana kita nak buat target price dekat mana? So kepada yang datang, student-student kita yang datang pada hari Ahad tu, cuba boleh ni sikit lah, komen tak kat bawah tu. Kan? Bagi tahu apa benda yang korang belajar masa kita punya revision hari tu lah. Alright. So, oil. Mana nak pergi oil ni? Okay. Kita tengok on weekly. Weekly sebenarnya dia dah almost ke hit dia punya support level di area $50 ni lah. Tapi, okay, yes, mungkin sebabkan kalau kita tengok based on daily, sebenarnya dia boleh jatuh lagi ke bawah. Dia boleh jatuh lagi sebabkan dia baru je break dia punya previous support level dekat sini. So, mungkin kalau korang yang nak main oil, basically, kita tunggulah kalau betul-betul dia hit dia punya. Ini nampak betul-betul bearish ni. Tunggulah dia sampai dekat area 50 ni, dia dinong. Barulah standby untuk long. And mungkin kepada orang-orang yang play options, saham-saham yang related to oil and gas, even di bursa sekalipun, mungkin kita akan tunggu di bawah and area $50 ni. So kalau dekat sini baru shock, barulah kita boleh dapat upside dia very huge. And kalau kita tengok weekly sebenarnya dia berjalan keadaan sideway range yang agak besar ni guys. Nampak ni, sideway range dia tu babak besar. Ya, cerita pasal minyak ni. Basically, kenapa minyak jatuh? Satu, sebab coronavirus lah. Katalah coronavirus lah. Coronavirus buat dia negatif. So, permintaan dekat China tu kurang. Sebab China ni, yes, kalau tahu 20%, boleh kata 20% daripada demand daripada China tu dah hilang lah 20%. Betul, tu. Sebab apa? Yalah, bila coronavirus, tak ada orang berjalan. Lockdown city tu, bisnes semua tutup, memang aktiviti kurang. So, ini adalah. So, kepada anda semua, orang kata saham minyak mesti jatuh betul? Betul. SLB, Chevron, yes. XOM. So, ini adalah masa untuk kita start tengok. Yes. Peluang-peluang yang betul ada guys dekat saham-saham minyak ni. Nanti Reza akan review. Yes. Sebabkan sekarang ni, kalau kita tengok, dia dah hampir ke support level.
So sekarang ni mungkin kita dia akan jatuh dulu sampai ke support level. Then dekat sini barulah kita tengok on daily sama ada dia keluar double bottom ke, dia ada keluar pattern engulfing ke, dia ada keluar pattern triple bottom ke, dia ada keluar pattern head and shoulder, inverted head and shoulder. Tapi ramai mesti jam. Apa benda kita cakap ni? So itu adalah candlestick. Betul. So datang adalah SKPG, senang kita bagi tahu apa benda. Betul. Datanglah ke SKPG kita di JB nanti. JB. Guys, JB. Ya, betul. Jangan nanti pengumuman khas. Apa? Tak, pengumuman khas selain daripada JB. Oh, jom, yes. Kita akan bagi tahu. Ada pengumuman khas. Berita baik. Sebabkan banyak sangat orang duk PM ni kan. Asyik tak lepas. Ah, sini kau ada. Jadi kita cerita. Okey. Jadi kita ceritalah. Okey. So, okay, ini je review on technical index lah. Yes, technical lah. Review on technical, index, commodity, gold dengan minyak. Okay, guys. Ada lagi? Okay, tukar roll VT, roll VT. Yes. Ada soalan ni, dia tanya macam mana nak dapatkan live chart option. Okay, so kita dah jawab dah kat situ. Kalau tengok ni Abdul Rahman ni, saya rasa awak belum buka lagi account ni online application Saxo Trader. Sebab apa? Kalau awak dah ada live account, awak tahu macam mana dapat Opera tu. And kalau awak live feed ni, live chat dia nak chat. Live chat. Okay. Option ni memang tak ada kat Saxo lah. Yes, ada betul. Platform lain ada. Platform lain ada. Tapi, sebab option ni, dia ada pergerakan sendiri yang kita tak boleh nampak chart dia di Saxo. So nak tengok chart option, memang kita kena buka satu platform dinamakan Tastywork dan ataupun Think or Swim. So dua platform yang orang kata Power Swim saja. Think or Swim saja. Tastywork tak ada. So ini adalah power user lah. So kalau anda seorang yang heavy trader, platform tersesuai. Tapi dia nak buka macam mana? Saxo Bank punya option pun tak tahu. Tak boleh lah. Senang kalau awak nak guidance dari Australian, datang SKPG, kita bagi guidance. Alright? Brokerage di mana? So, macam itulah cerita dia. Yes, korang nak ada option chart, basically brokerage dia pun mahal, guys. Betul. Ini $3 ni pun korang kata mahal. Allah nak ajar. Ini kalau harga $15. Okay, guys. Okay, so kita nak bagi kita punya meaning of Opera. Opera ni apa dia? Apa dia Opera? Opera ni adalah option price reporting authority. Okay, ini adalah benda yang korang kena subscribe untuk korang, especially siapa yang trade option lah. Yes, korang trade option, you all kena subscribe Opera ni. Opera datang ni tak mahal pun, $7 je. $7 sebulan, yes. Ikut kalender tahun. So macam tu lah. Right, so menjawab soalan-soalan. So teruskan like, teruskan tapi share. Tapi boleh tak? Teruskan, dia nak comment. Dia nak trade option tapi dia tak nak beli Opera, boleh ke? Dia nak trade option tapi dia tak nak beli $7 sebulan. Opera. Boleh ke tak boleh? Boleh. Minta kawan tolong check yang mana subscribe. So jawapan dia tak boleh lah. Kita kan. Ya. Janganlah kena kutuk. Allah. $7 kan. $7 tu baru berapa ringgit. Okay. Cerita dia, guys. Alright. Hello hi. Alright. So kita akan teruskan lagi kita punya sesi untuk update-update bagi pasaran saham Bursa Malaysia. Alright. Wow. So nampak apa? Nampak banyak TP tadi? TP ke tipu? Jangan ini semua sembang TP. Alright. Jangan main-main. So kita minta tukarkanlah kepada kita punya. Okay. Kejap. Belum tukar lagi. Okay, tunggu dulu. Sudah tukar ke? Okay. Sudah tukar ke? Okay. Okay, guys. Itu dia, guys. So, untuk kita punya global, basically kepada anda semua, semua student yang tanya saya strategi apa untuk earning season kali ini, kita akan discuss benda-benda tu dekat dalam group WhatsApp. Alright? Sebab kita rasa itu adalah benda-benda yang kalau kita discuss ni agak complicated tu. Ramai kesian kat dia orang. Pening kepala. Okay. So, Yugi, adakah anda sudah ready? Oh, dia masih belum ready di situ. So, kepada anda semua, kalau saya nak recap balik monthly coaching, yang apa kita cakap adalah, kita hanya, kalau tanya saya personally lah, kalau tanya saya personally, saya nampak amat
applied material. Applied material itu adalah salah satu saham semiconductor yang saya boleh kata boleh dapat impact yang direct daripada kepawaan kehebatan Intel dan juga kehebatan TSMC, yes, chip maker di Taiwan. So chip maker di Taiwan, TSMC hari itu result padu, Intel pun padu. So yang boleh dapat tempias adalah AMAT ataupun applied material. Nama pendek dia AMAT, AMAT. Alright? Yes. So anda boleh, itu adalah salah satu. Tanya saya personal lah. Tapi strategi untuk membuka AMAT ni basically kita akan bagi dalam grup WhatsApp. Dan semalam kita dah nampak dia naik. Dia naik 2%. So nantikan di grup WhatsApp. Okay, alright? Ada Faidi Amin. Sifu-sifu sekalian, apa khabar? Sihat ke semua? Alhamdulillah. Ism Asim. Assalam. Assalamualaikum, Selim Brothers. Kau main counter R Sawit. Okay, tunggu. Okay, ini pun antara peminat-peminat bursa juga ni. R Sawit, kita bagi semua Sawit. Yes. Apa yang jadi dengan Sawit? Apa jadi dengan Sawit? Kita tengok. Okay, Robiti, Robiti, Robiti. Alright, so untuk apa aktiviti-aktiviti terbaru yang berlaku bagi pasaran saham bursa, okay. So macam ni, hari ni lah tadi. Okay, ada salah seorang klien saya ni, alhamdulillah dia telah pun membuat popit. Popit daripada saham Jax. Alright, sibu sengah guys. Okay, tapi masalahnya, masalah ke ni? Dah untung sibu sengah pun masalah. Haa, betul. Masalah, masalah tak tahu nak jual kat mana. Bukan tak tahu nak jual kat mana, dah jual dah. Dah jual dah. Kira dah realize lah untung sibu sengah tak tu. Tak puas hati lagi. Tak puas hati sebab apa dia tengok macam boleh naik lagi. And so rasa sibu sengah tu tak cukup lah. Aduh. And, so alright, so apa yang berlaku adalah apa nama ni, dia nak beli balik lah untuk saya saham Jax ni. Alright, so basically Jax ni kita share last week 3,000 lan. Satu harga RM1.29. Alright, so ini adalah dia basically dia dah pernah buat untung pun daripada Jax ni. Beli 77 sen, jual 90 sen. Lepas tu recently dia beli pada harga RM1.32 sen. And then tadi dia sebenarnya nak apa nama ni, justify order nak tukar kan. Tapi terjual pula, dah termatch pula kan. So, lepas tu dia tengok macam boleh naik lagi lah ni. So, itu yang dia tanya, apa nama ni. Boleh naik lagi ke Tuan kan? Tuan Pakar, nampak tu macam tu? Nama Tuan Pakar, nasib baik Tuan Pakar. Kalau sebut lain sikit, kan. Tak tahu jadi apa bunyi dia tu. Nama Tuan Pakar. Assalamualaikum Tuan Pakar. Saya ingat nak naikkan harga jual. Tuk-tuk-tuk dah match. Untung lah 1,500. Okay, so bagi untung pun pening. Eh, bahaya betul lah. Tapi alhamdulillah. Ni antara klien-klien kita yang mana follow, dia disiplin. Disiplin follow trading plan. Okay, so ini pergerakan harga saham Jax sebelum naik pada harga RM1.30. And then apa yang terjadi, dia pun buat kenaikan pada RM1.45. Highest tadi RM1.48. Lagi satu bit je nak hit kita punya target semua tu, RM1.49. Alright. So itu untuk saham Jax. Saham yang lain, FP Group, alright. Saham favorite Tuan Hafiz kita. Alright. Dari 2 tahun lepas, yang memang berbaloi lah perang. Baloi lah perang. Padahal 2 tahun tu berapa dapat Okay. Dia, kita dah try trade daripada 30 sen, 40 sen, 50 sen. Recent this one, 76 sen. So ni pun last week, harga 76 sen. Nampak tu? Ada bau kan? So dah few times lah. Siapa yang ada dalam grup ni, Maizen 911 ni, basically, diorang memang akan dapat input dan juga update yang macam ni. So apa yang diorang buat, diorang yang mana yang berani ataupun berani siapa yang ambil peluang tu, insyaAllah kalau katakanlah ada rezeki tu bolehlah dapat untung kan. Okay, daripada harga 77 sen naik pada harga 89 sen. Tadi dia dah break pun pada lebih daripada harga 90 sen. Yes. So kita pun tak tahu dia boleh bagi singgit ke tak, insyaAllah. Okay, kalau katakanlah ada rezeki tu adalah. Okay, and then saham VIS. Saham VIS pun juga hit 15% ROI dalam masa seminggu. Okay, so daripada harga 64 sen ni pun antara kita punya apa nama trader lah. Dah banyak kali keluar masuk, keluar masuk, ada untung ada rugi juga. Tapi overall dia masih lagi untung lah. Okay, 65.5, 74.5. Okay, 15% dalam masa seminggu. Alright, so then data prep. Okay, tak boleh berhenti ya. Apa yang tak boleh berhenti tu. Okay, so ini adalah antara salah satu pengajaran dalam kita panggil sebagai trading psychology. Okay,
Okay, kalau dekat sini dia ada 10. So kita just apa namanya, korang boleh baca, korang boleh tengok lah. Saya nak review one by one tu mungkin banyak dan mungkin memakan masa. Alright, so first thing first, kalau katakanlah you nak menceburkan diri dalam you nak become a trader, ini adalah antara tips-tips yang mungkin you boleh follow. Yang pertama, you kena tahu apa strength you. Okay, strength you adakah apa nama ni, yang pertama, yang penting sebenarnya you dah ada knowledge dan ada experience ke belum. Alright, and then yang kedua, develop confidence. Sebab apa? Ramai trader-trader kat luar sana, dia bila dia baru nak berkecimpung dalam dunia pelaburan saham ni, dia takut. Dia nak beli takut, nak jual takut, nak apa nama ni, nak buka account pun takut. Apa yang ditakutkan tu? Tapi kalau takut sampai bila pun tak boleh pergi. Alright. So yang ketiga, know your weakness. Okay. So sebab ada orang dia memang boleh trade apa nama, short term. Maksudnya dia boleh mengadap market lah daripada pagi ke petang. Ada orang yang bekerja, so dia tak boleh nak fokus mengadap market tu all the time. So mungkin cara dia berbeza dengan cara orang lain. Okay. Yang keempat, know when to take a break. So biasanya masa-masa macam ni terjadi bila kita tengah berada dalam kerugian. Kalau dah trade tu asyik rugi je, so better korang relax dulu lah. And kalau korang teruskan juga, nak fight juga, nak lawan juga, nanti akhirnya kebanyakannya kecundang mereka yang juga akan kena lipat. Okay, so bila dah take a break, belajar balik apa kesilapan-kesilapan yang korang dah buat. Okay, control environment. Maksudnya bila kita nak trading ni, kita kena berada dalam satu environment yang positif. Okay, jangan you dah sedap trade ni, lepas tu you masuk kat mungkin dalam group-group apa-apa kan, dia duk push you down kan, you kata apa kau trade ni asyik rugi kan. So better you just get out, left group. Okay, macam saya dah buat tadi, saya dah pun left group satu group. Dan yang lain-lain lah. Okay, so itu antara lesson-lesson untuk kita memantapkan trading psychology. Oh, okay. Alright. So by the way, apa nama ni, seperti yang korang semua pun tahu, kita mengucapkan taziah lah kepada apa nama ni, salah seorang insan, okay, nama Abam. Ni memang Abam betul lah, Abang Boci kan. So kita pun terasa juga kehilangan dia. Alright. Okay. Habis bintang gintung. Okay. And then yang lain pula, saham Salutika. Salutika pun ini adalah antara saham yang mungkin kita panggil sebagai swing lah. Sebab dia punya kenaikan sebelum ni dia dah dahsyat, and then dia buat correction, then they start untuk rebound balik. So bila dia start untuk rebound balik, apa yang berlaku adalah ni, dia pun dah pun naik. So, tapi dalam masa 2 bulan. Sebulan lebih lah. Dan adalah klien-klien kita pun yang still, ini adalah aktiviti-aktiviti bagi apa nama ni, klien-klien yang berada dalam grup Remiser 911 lah. Okay. And then tadi ada yang bertanya apa nama ni? Arsawit. Kita buka saham Arsawit, ada tak dalam ni? Ada. Ketika Arsawit. Dan sawit Rim. Kereta Rim Fire. Rimbunan Sawit Berhad. Okay. So kalau kita tengok, kalau siapa yang memang trade bursa, okay, dan apa nama ni, dah pernah tengok saham Arsawit ni, basically kita tengok Arsawit ni dia based on pergerakan, kalau ikut yang pada current ni, dia adalah based on pergerakan harga apa nama ni, CPO lah. Alright, so previously Arsawit ni dia buat kenaikan yang sangat dahsyat . Daripada harga 12 sen setengah, naik dia sampai 45 sen, and then dia buat correction. Correction ni sebab apa? Sebab harga CPO pun jatuh juga. So ni dia try untuk buat recover balik. So sama ada recovery ni berjaya ataupun tak, apa nama ni, price ni kalau kita tengok sekarang ni, dia punya support dekat harga 25 sen. And then immediate support dia pada harga 30 sen lah. So kalau kata kalau Arsawit ni masih boleh maintain above 30 sen ataupun harga 25 sen, and then kita boleh lihat Arsawit ni mungkin ada potensi untuk rebound balik. Tapi apa nama ni, kita still berpandukan kepada
pergerakan harga CPO. Kalau katakan CPO continue naik balik, saham-saham yang berkaitan dengan plantation pun akan terus membuat kenaikan balik juga. Contoh macam Asawit, JCY, apa lagi? Jaya Tiasa dan counter-counter yang lain jugalah. Alright. So okay, kita boleh ada lagi soalan? Ada lagi. Ni daripada Alisha Adam, tuan review counter Widat boleh? Widat. 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 Apa yang jadi dengan Widat ni? Anda masih lagi berada dalam Widat ke macam mana yang tanya ni? Itu dah kena. Itu dah kena buka akaun dengan okay, saham Widat ni kita tengok dia punya pergerakan dia memang apa nama ni, agak dahsyat lah eh. Tapi kalau kita tengok dia punya candle ni kecil-kecil, comel je kan. Naik sikit. Daripada harga dia 25 sen naik sampai 62. Okay, ni sebab apa? Sebab apa nama ni, digembar-gemburkan katanya Widat ni kekasih lama. Widat ni dia nak take over Plus. Okay, tapi akhirnya tak jadi. And then government pun decide tak jadi nak jual kan. So bila dah tak jadi nak jual tu, tak adalah katalis-katalis yang terbaru. Okay, kalau katakanlah you nak beli Widat ni sekarang ni, kita tengok tak ada lagi any signal ataupun setup. Tapi dia punya support sekarang ni, kalau katakanlah you masih ada lagi dalam saham Widat belum jual, support yang immediate lah pada harga 50 sen. So selagi saham Widat ni boleh maintain above harga 50 sen ni, mungkin you boleh simpan lagi lah. Okay, and then ada juga yang bertanya sama apa tadi? RG Tech. Okay. Ni ada soalan lagi ni. Zahrul Hassan, untuk bursa minimum lot berapa untuk beli termasuk brokerage fees? Okay, berapa minimum nak beli eh? Oi, panas soalan tu. Berapa minimum nak beli? Berapa duit ada? So basically, Allah Akbar, shutting down. Okay, RG Tech. Kalau kita lihat dia masih lagi dalam correction mode. Okay, masih lagi dalam correction mode. Dia previously buat kenaikan daripada harga 20 sen kepada 36 sen setengah. So sekarang ni dia masih lagi dalam correction mode. Dia kena pecahkan above psychological resistance pada harga 30 sen. Kalau katakanlah kita nak ada confirmation yang lebih untuk saham RG Tech ni continue rebound dan naik balik. Which is, tapi support dia dekat sinilah 25 sen setengah. Sebab sekarang ni kalau kita tengok volume pun, volume dia belum ada lagi. So masih lagi dalam mode correction untuk RG Tech. Alright, kita tukar balik kepada okay, jom tukar. Kita punya apa nama ni? Okay, ada soalan ni dia tanya, Saxo ni, Saxo 500 USD boleh buka ke? Okay, saya nak clarify sikit benda ni ya. Requirement minimum untuk Saxo adalah $2,000. Itu adalah minimum. Tetapi kalau anda masukkan $500, so far jangan cakap Stallion bagi tahu pula. So far orang Saxo tengok ni. Macam so dia tak faham ke? Macam ni? So kita tak promote mana-mana platform, tapi apa yang kita tahu, ada orang pernah buat, dia letak $500, dia ada buat macam biasa. Ada orang pernah buat. So dia boleh trade macam biasa, tetapi Saxo akan bagi notification, email dan juga call beberapa kali untuk top up balance. Tapi kalau anda tak top up, berjadi tak jadi apa-apa lah. Tapi cuma anda macam orang kacau lah, kacau tak payah loan. Lagi satu, inilah dia akan tutup few function yang betul, dia tak boleh. Macam contohnya kalau kita nak trade CFD index, tak boleh lah. Margin pun tak lepas. So $500 tu basically anda tak boleh trade beberapa produk seperti CFD option. Betul. Boleh kan? Option boleh. Sebab anda kena faham kalau global ni memerlukan requirement margin. Dan kalau anda tak faham margin ni, anda boleh datang ke SKPG Stallion lah. Kita bagi anda satu kelas baik punya dengan harga RM20. Okay guys. Okay, saya nak jawab yang untuk Zahrul Hassan ni, untuk berapa minimum lot nak beli? Okay, itu bergantung kepada kita punya capital lah. Itu bergantung kepada kita. Tapi minimum bergantung pada capital dan juga satu lot. Minimum untuk pembelian di Bursa Saham Malaysia adalah satu lot bersamaan dengan 100 unit. Tapi kalau kau beli satu lot, memang kau nak untung tu lambatlah kan. Susahlah sebenarnya kan untuk satu lot. Basically satu memanglah lot harga saham tu dah naik 25% ke 30% ke 50% ke, tapi kau beli satu lot. Ni ada soalan ni, Azibudi Azman
Mana? Azbudi. Azbudi eh? Oh, yeah. Azbudi. Ha. Okay. Oh, Jawi nampak. Lama tak belajar, kita boleh baca lagi. Azbudi Azman. Salam Sifu. Oh, ni student kita ni. Yes. Okay, dia kata 5G. Okay, guys. 5G ni anda kena tahu satu benda. Sebelum, okay. Ni sambil masa Reza sikit selama 3 minit cerita tentang 5G ni. Okay. Kalau korang perasan dekat dalam grup TTT, especially student stallion, kita dah cakap, okay, 5G ni adalah salah, betul lah, Q1, punya Q1 kita nampak bergerakan, adakah kita boleh sekarang? Okay guys, 5G adalah bukan satu benda yang baru dan korang tak perlu kejar benda 5G ni, okay? So, kita dah cakap dalam beberapa kali earning season, dah kita dah cakap dah banyak kali yang setiap quarter kita akan ada tema. So pada quarter ketiga kita punya tema semiconductor dan tech disebabkan 5G. Quarter keempat baru-baru ni tema kita tak berubah, sama juga. Alhamdulillah benda tu membawa impact dan banyak profit dah dapat. Okay. So dekat yes. So cerita pasal cloud provider. Yes, cloud provider seperti apa? Anda kena tahu cloud provider terbesar sekali adalah kita ada Google, kita ada Amazon, kita ada cloud provider, betul. Kita ada IBM, kita ada CRM, kita ada VMware, kita ada Oracle. Dan semua syarikat ni adalah cloud provider, which is kita dah bagi banyak dalam tu. Dan kalau nak cerita tentang, okay, 5G nak datang, so apa nak beli? Itu adalah bukan ceritanya sekarang. Sebab apa? Sebab cerita 5G dah lama dan telah didoktrinkan kepada semua orang dan itu bukanlah satu tema yang baru kita patut kejar. Dan kita patut, kalau nak cerita 5G ni, yes, kelebihan yang ketara mungkin kita dapat jumpa dekat earning season next round. Q1 punya earning season yang akan berlangsung bulan April ni. Yes, sebab apa? Cloud business ni adalah satu business yang mencatatkan growth yang gila babas. Yang banyak analis susah nak jangka benda ni. So, benda, bila growth dia meletup tiba-tiba, itulah ada gap up punya kerja tu. Alright? So, itu adalah salah satu orang kata grey area yang analis masih belum dapat nak keep track. Sebab korang tengok IBM, Google, apa ni, kita tengok apa, Azure, Microsoft. Microsoft punya cloud system, Azure, AWS daripada Amazon. Semua mencatatkan growth yang gila babas. So, ini adalah segmen yang boleh menonjolkan semua stock-stock ni berterusan sampai Q1, Q3, Q2. Untuk 2020. Alright, okay guys. Okay ni, Pak Abis Rahman cakap ni, dah pergi SMSG, rasa tak puas. Latest TTT dia. Okay, yeah. Reza jawab ni. Tuan Faiz. Tuan Faiz, memang tak puas. Sebab apa? Tuan sebenarnya dah pandai dah sebenarnya. Dah belajar satu strategi complete. So, bila belajar strategi complete, dia dah rasa nak buat. Dia rasa nak buat, tiba-tiba saya tak tahulah, mungkin hari ini semalam dah profit. Hey, tapi suruh dia komen dulu, apa dia rasa? Tuan, kalau tuan dia cuba apa yang tak puas tu, cuba share sikit kan. Sebab terlalu sedap sangat ke, terlalu... ke memang rasa macam, satu hari tak cukup lah, kena buat satu hari setengah sampai malam ke macam mana kan. Tapi sebenarnya kalau tanya saya, memang banyak penceritaan yang boleh di-share dekat program tu kan. Tapi sebab kita pun limited time kan. Tapi kita minta apa benda. Kalau tanya saya, adakah cukup ke tak cukup yang ilmu ada sebenarnya untuk you mulakan pelan-pelan, itu dah memang cantik dah cukup. Sebab mungkin Tuan Faiz ni saya rasa dia dah ada sikit pengalaman. So jadi rasa macam dia dapat apa ilmu sampaikan ataupun dia pernah trade sebelum ni. Mungkin juga dia ada terasa dah apa yang kita cakap tu benar belaka. Alright, so mungkin ada a few things. Okay, saya sambil-sambil tu, Tuan boleh luahkan perasaan apa yang rasa macam best lagi batuk kita share lagi. Yes, betul. Kita terima komen-komen yang baik. Alright, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sehari ini saya nak share kepada anda watch list yang menarik guys. Saya tengok salah satu stock nama dia WAT Waters Corporation. Boleh buka kat chat tak? Alright. So, tak banyak stock sebab hari tu dah bagi banyak stock yang saya dah share eksklusif dalam group Trader Traders. Tapi dekat sini kepada public saya share sikit lah kepada semua. Tapi sudut-sudut saya memang dia dah tahu lah stock-stock ni. Alright, okay, Waters Corporation ni kita tahu dia ada berkat-kat mana ni kan? Dekat bawah tuan-tuan dan puan-puan. Dia ada dekat area support level dekat $210. Ini memang cantik tuan-tuan, memang cantik. So, jadi cantik, lagu mana cantik dia? Ni orang yang biasa trade, yang tahu cara buy on dip yang kita dah ajarkan, tahu. Ini adalah satu kecantikan yang nyata, jelas. Yang memang satu yang menarik lah untuk you all tengok Waters Corporation. Sebab you all kena tahu, Stallion ni kita faham pasal global ni dah. Lama kita on trade benda ni.
benda-benda yang melibatkan barang mereka, marubozu mereka dan sebagainya, benda tu ada risiko yang tersendiri. Saya share sikit kat anda, apa masalah bila anda main breakout dekat pasang global. Ini adalah satu contoh breakout. Alright, harga 237 dia breakout. Alright, nampak resistance dia breakout ni. Bila dia breakout resistance, nampak dia pergi 2 hari je. Selepas dia pergi 2 hari, ni dia panggil bull trap. Maknanya dia breakout, lepas tu dia breakdown sampai ke bawah ni. So, jadi ini satu benda yang agak kurang sehat apabila anda lihat satu kebanyakan syarikat-syarikat kat US ni. Bila dia pergi, pop, pergi rumah laju. Tapi kalau dia tarik tu, oh, ganas juga. So, ini sebab tu kita orang menggunakan modus operandi yang berbeza dengan orang-orang kat luar sana. Atau orang yang jual belajar di luar sana. Kami menggunakan approach buy on dips. Alright, seterusnya saya tahulah buy on dips. Kenapa approach ni paling terbaik dan paling bagus? Because of kita dah buat kajian. Kita orang semua ni dah buat kajian, dah tengok benda-benda ni. Kita orang sendiri yang dalam market ni. Jadi, kita orang dah tahu benda ni macam mana. Kalau fakta, kalau beli kat atas ni macam mana, kalau beli kat bawah ni macam mana. And cara yang paling terbaik untuk yang kami ajar, macam tuan tadi tu cakap lah. Mungkin dia tak puas sebab dia nak tengok banyak chart lagi. Example-example lagi kot yang kita tunjukkan macam mana dari bawah, dia swing up ni atas. Swing trader boleh profit daripada sini. Alright. Itu satu water. Satu lagi saya nak bagi. Ini saya bagi minggu lepas kat student saya. Alright. Tapi memang menarik ni satu stock namanya 3M Company Patuh Syariah. Ini adalah satu bottom yang tersangat cantik dan menarik untuk sesiapa yang suka membeli di bawah. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, upside, potensi upside dia tersangat tinggi. Kalau kita tengok range dia, kalau dekat area sini bawah ni, dekat area bawah ni lah eh. Kalau dia nak pergi atas ni, easily 10%. Easily 10%. Daripada bottom support level sampai dia naik balik high, easily 10%. So, bukan saya yang cakap easily 10%. Tetapi chart yang bagi tahu kalau daripada bottom harga $155 ni tak mustahil dia rebound, dia akan beli 173. So jadi dekat sini kita boleh tengok perkembangan-perkembangan dia lah. Alright. Betul. Tetapi dekat sini secara orang yang kalau you dah biasa trade, you dah ada experience trade, you akan faham apa yang saya cuba maksudkan ni. Kenapa stock ni boleh kata stock yang agak menarik untuk kita tengok. Dan orang yang faham dia nak beli kat bawah macam mana, dia boleh usah-usah untuk tengok. Alright. So jadi downside dia kalau dia breakdown lah, kalau dia tak jadi, dia jatuh bawah support level 150. So jadi kalau tak jadi, tapi kalau tengok pada kat sini kuat ni support level ni. 3M ni kuat. So jadi apa-apa pun kita check it out di masa-masa akan datang, sama ada dekat atas lah. Jangan cakap kata abang tak payung eh. Alright, kalau kita baik ramai orang sayang hashtag kita. Oh, ada soalan. Ada soalan ni, nak tahu ni daripada Afiq Afiq Caesar, okay. Nak tahu juga cara buka akaun Saxo. Alright, Tuan Afiq. Yes. Alright, Tuan Afiq, cara buka Saxo senang je. Tuan pergi kepada website dia saxo.com. Yeah. Alright, home.saxo.com. Senang cerita tuan Google je Saxo, home.saxo atau Saxo Bank, mesti akan keluar. Dia akan direct kan tuan secara directnya pada Singapore punya account. Yes. Sebab dia dah detect lah orang Malaysia yang Google. Yes. Dia dah tahu dah tuan tak akan menyimpang jauh kalau tuan check Saxo. Lepas tu buka website tu, dia dah terus ada ke atas belakangan open tu, dah terus account. Open account. Yes. Bila you tekan open account tu, macam sign up Facebook saja tuan-tuan. Yes. Maksud nama, nombor telefon, alamat. Dia. Lepas tu cuma tambahannya sebab nama pun buka account yang betul dan bertolia di Singapore dan juga di Denmark. Dia kena letak lampiran IC lah. Yeah. Ataupun pasport. Ataupun satu lagi bill lah. Dia minta driving license. Hmm. So, dia ikut saja apa. Tapi kalau tuan tanya senang ke tak? Memang senang sangat. Macam sign up Facebook saja. Okay, ni ada kata-kata daripada Faiz Rahman. Satu hari memang tak cukup nak belajar advanced option trading dan teknik-teknik padu lagi. Paling penting nak masuk dalam support group Stellium. Oi, itu mahal bro. Bro, support group tu aset paling mahal Stellium bro. Terima kasih tuan. Sebenarnya yang tuan cakap advanced tadi tu betul. Maknanya kita ni bukan saja advanced saja. Kita daripada bawah bawa tuan naik ke atas sampai ke advanced. Sama-sama naik. So kita orang tak adalah panggil program kita orang ni advanced. Kita orang tak claim lah program kita. Tapi untuk pengetahuan, kita orang claim program kita orang ni nama TTT. Maknanya dia 3 tier. Ah, TTT ni maknanya 3 tier tuan-tuan. Tiga tier. Maknanya daripada bawah orang zero, lepas tu orang yang pertengahan, orang yang dia dah pandai sikit. Tiga-tiga ni kita orang ajar dalam 2 hari tu, maknanya dia boleh faham apa yang kita nak sampaikan. Sebab apa? Kita orang merangkumi bukan saja intermediate, kita orang juga merangkumi advance lah dalam tu, terutamanya part earning season. Sebenarnya part earning ni memang dia advance kan. Kita orang sebenarnya bagi tahu, even dalam tu slot Tuan Hafiz, memang kita orang dah cerita earning season di mana ilmu tu earning season ni, kalau even dekat Mat Saleh pun
Weh, dia tak ajar sebenarnya kalau untuk asas-asas kelas satu hari. Buku ada, buku-buku dalam buku. Ha, kan. Dalam buku ada ke? Dalam macam buku, mana training book, book TTT kita pun ada buku tu. Kalau kalau ada masa nanti saya nak tunjuk satu buku advanced option. Memang kau baca memang tak faham lah. Sebab benda option ni. Saya ada satu buku option. Saya ada satu buku option memang. Weh, kalau korang baca ni dengar. Weh, memang pening lah. Saya kalau siapa yang baca buku option, lepas tu dia boleh terus trade lempang saya sekarang. Ah, betul. Ha. Saya berani tak ada muka. Tapi betul. Saya berani tak ada muka. Betul. Kau dah tak ada kan? Kau tak ada. Okey, lempang dia dulu. Saya baca buku tu dah dekat 4 tahun lepas. Tapi tak faham-faham. Okay. Last kali kita trade, kita duduk. Baru faham. Baru faham. Maksudnya apa benda kita baca ni. Ui, memang payah lah. Dia teori lah tuan-tuan. Dia macam kita pergi universiti, kita belajar, lepas tu kita terus pergi kerja. Apalah aku kerja dengan aku belajar universiti lain. Sebenarnya dia tak salah dengan belajar tu, teoretical tu. Tetapi yang trik 16 tahun tu dia kena pandai. Ada orang trik 16 tahun tu jangan main-main. So jadi it's not about apa tuan-tuan. Dia sebenarnya cara dan approach you diajar, you dididik, itu yang paling penting lah. Biasanya Stallion Brother, kita orang apa yang kita orang tahu kita orang buat, kita orang share direct. Tak payah cerita banyak lah. Kita orang tak nak ceritakan banyak-banyak benda teori. Ini dah menjawab lah persoalan kat luar sana kan. Dia orang cakap SKPG ni preview, SKPG ni preview. Ini bukan preview. Itu adalah booster tuan-tuan dah buat. Apa yang korang belajar selama satu hari, SKPG ni pun banyak dah yang korang boleh belajar. Kalau kalau kita ambil, kita ambil dia punya soalan ni, kita boleh rungkaikan sikit. Cuba siapa-siapa kita boleh rungkai. Kata lepas pergi seminar baru dia nampak beza teknik bursa dengan global. Macam mana, apa beza bursa? Nampak. Antara satu perbezaannya sebab apa? Saya cerita di belakang tabir dia sebab jerung. Alright? Jerung bursa ni ada EPF, PMB, unit trust kita. So jadi kita pula jerung dekat US pula, jerung yang lain. Vanguard, State Street. Perangai jerung ni macam kita makan belacan. Nah, jerung ni maknanya kita punya fund manager kat sini makan belacan. So jadi cara dia berbeza. Dia orang je ni makan spaghetti. So jadi approach tu tersangat beza, duit yang diorang, nilaian duit diorang pun tersangat beza. That's why teknik pun kita akan tahu teknik berbeza. Jerung ni tuan-tuan, kalau dekat busa ni, kalau you main buy and breakout memang ngam lah. Tapi dekat US market, kalau you main buy and breakout, oh, special option, dia susah sekali tak, lah. Tak ngam lah, tak ngam lah. Because option, kenapa you nak kena beli kat atas? Sedangkan dia jerung kat sana, dia bagi entry kat bawah tau. Jerung sana tersangat baik, dia bagi entry you kat bawah. And clear cut a very good pattern yang memang significant. Maknanya pattern tu jelas. Kalau siapa beli SKBG, dia tahu apa saya masukkan. Betul. Masuk beli kat bawah, jatuh, pull back, ada satu apa benda saya cakap, pump, buy. So jadi itulah kepada ni, kepada Afiq Cheza, kalau saya tambah sikit sekejap anda kena faham kenapa breakout tak boleh menjadi. Sebab itu kita cerita dengan implied volatility tadi. Maknanya bila harga saham dah bergerak, option mungkin bergerak lebih pantas. So membuat anda tidak berbaloi lagi untuk membeli. Alright? Itu sahaja. Okay, ni ada daripada Ahmad Faris Romli. Ni student kita ni. Support group memang terbaik. Yelah, tak terbaik. Okay, ni Ganesh. Ganesh hero ni. Ganesh dah jadi hero. Zero become hero. Ganesh. Terbaik, Cik. Terbaik, Ganesh, number one. Bollywood. Okay. Ini ada dua soalan sama lah daripada Fadli Tanker dengan Rafizal Muhammad. JB kelas ada kosong lagi ke bila? Okey, tuan-tuan perempuan, kita buat pertemuan hari ni tuan-tuan. JB Sabtu ni kita memang tiket laku keras. Laku keras. Saya cakap laku keras, saya tak tipu punya tuan-tuan. Ramai orang dia cakap dia nak pergi, dia tanya-tanya, lala dia tak buat tindakan dan pendaftaran. Lala sekali dah full house tutup. Alright, jadi kita baru tutup. Tapi itu yang jadi sebelum-sebelum ni. Kita tak nak jadi yang sebelum-sebelum ni. Sampai kita terpaksa buka, extend dewan kita hari Sabtu itu. Patutnya kita bayar kat sini, lelah terpaksa buka. So, jadi kita terima jugalah. Cuma kita nak anda ada seat yang selesa. Anda betul-betul daftar register. Betul. Dapat duduk selesa tempat yang baik. Yeah. Masih buka lagi. So, jadi jangan lupa daftar dan terus buat bayaran. Okay, pergi. Nanti pengumuman. Yes, betul. Korang pengumuman. Okay, pengumuman. Okay, pengumuman. Okay. Siapa yang punya, siapa yang nak belajar? Alright, so untuk yang tanya tadi, JB bila ada kelas, JB bila ada kelas, ini adalah tarikh yang kedua kita pergi JB. Sebab yang pertama tu terlebih
penuh sangat, so kita tak boleh nak cater. nak cater sangat, sebab kita tak nak buat yang ramai-ramai sangat. Kita tak nak ramai-ramai. Okay, so atas atas apa nama ni, bila banyak sangat pertanyaan tu, so kita buka lagi peluang lagi sekali guys untuk JB. Alright, di Grand Blue Wave Hotel hari Sabtu ni 15 Februari 8 pagi sampai 5 petang. Okay, dan pengumuman khas yang kita nak bagi tahu awal tadi ialah berita baik untuk warga Shah Alam dan juga warga Kuala Lumpur. Okay, so yang mana bulan 3 dan bulan 4 nanti, kalau siapa yang masih lagi terlepas untuk join kita punya sesi sebelum ni, ini adalah tarikh-tarikh yang korang boleh lock, korang boleh save dalam korang punya kalender. Alright, ini untuk tarikh kita punya seminar kuasai pasaran global. Okay, dan untuk kursus Train the Trader, yang mana kursus selama 2 hari plus 12 hari, yang mana kursus tu dia akan dijalankan selama setahun bersama Selama Desa. Selama setahun korang akan bertalaqi dengan kita semua, 4 orang. Alright, so setakat ni yang untuk Shah Alam dah penuh. Okay, untuk tarikh di Shah Alam yang ada available cuma hanya di KL tinggal 10 tempat saja, tinggal 10 orang orang dia tinggal. Ini trader. So, saya dah cakap dah hari tu banyak orang datang kat saya tanya Tuan Reza bila ni. Lala terlepas lah, tinggal 10 je. So jadi saya tak main-main, bukan gimmick tuan-tuan, bukan gimmick politik, bukan gimmick marketing, memang tinggal 10. Kalau okay guys, you all lambat, korang kena faham satu benda. Kita punya ideologi adalah setakat ni, kita nak mengekalkan kelas sebanyak bawah 70 orang. Sebab kita nak kekalkan kualiti. Setakat ni, kita 4 orang mampu jaga banyak tu je. So, dia takkan boleh pergi lebih lah. Alright? So, untuk menjanjikan kualiti daripada kuantiti, kita mengehadkan kita punya pengambilan. Alright? Shalom dah penuh. KL tinggal lagi bawah 10 seat. So kalau Lembah Kelang korang lambat, memang saya cakap bye bye lepas raya, jumpa orang. Alright. Okay. Memang terlepas. Okay, DJB bila DJB? DJB TTT bila ni? DJB kita akan buat pada 7 dan 8 Mac. Yes. Check it out kita punya website, kita punya Facebook page. Kita ada bagi tahu kat situ kita punya Train the Traders Johor Bahru, kita akan buat kat Grand Blue Wave selama 2 hari, 7-8 Mac. Jadi satu benda lah saya nak nasihat agar you all, permulaan tahun 2020 adalah permulaan bangkit. Tahun yang bangkit. Yes. Alright. Go on guys. Bangkit daripada segala masalah yang anda harungi, masalah ditipu oleh skim cepat kaya, masalah ditipu oleh rakan-rakan yang anda tidak mempunyai ilmu dan trading, masalah pergi ke salah kelas yang sebenarnya yang tak kena dengan you all. Sebab ramai luar sana sebenarnya dia nak trade option, tapi dia tak tahu dekat mana nak belajar dengan pakar option. So jadi dekat sini kami dengan kepakaran yang ada tuan-tuan dan puan-puan, kami cuba saya upaya akan share apa benda option yang kami tahu selama kami bukan saja buat kajian tau. Benda ni kami share bukan saja apa yang kami buat. Apa yang susun buat, apa yang luahan, luahan, keluhan dan juga segala case study adalah berdasarkan bukan dari teoretikal dalam buku tak. Ni semua penceritaan kita orang purely daripada experience kita orang. So jadi kita orang just nak share kepada rakyat Malaysia untuk anda ubah hidup anda. So jadi nak tengok lah tunjuk ni. Oh ini menarik ni. Boleh tunjuk dah dekat kita punya Facebook last. Sebelum kita wrap up, kena tunjuk korang last satu benda. Okey, jom kita tukar dulu guys. Jom. Okey, ni okay, salah satu yang sebelum tu ada soalan ni. Soalan okey. Afiq Siza tanya, payment untuk TTT kalau tak silap boleh ansuran kan? Dekat situ kami mungkin ansuran yang dimasukkan lah mungkin credit card kot, tapi kita tak ada yang sebenarnya. Okay, alright guys, cuba tengok sekejap, ambil masa korang tengok benda ni sekejap. Inilah salah satu daripada kita punya banner untuk Trader Shah Alam 2023, itu dah full house, laku keras. Kuala Lumpur tinggal ni 10, itu dah saya dah cakap lah, laku keras. Johor Bahru ni laku keras, better buat persiapan sekarang. Betul nak serius, ambil tindakan, register. Cuma kat Johor lah. Kan? Tapi kat sini apa yang menarik kat sini adalah salah satu modal lah kita nak cakap. Sekarang ni kita nak cerita pasal modal sebenarnya. Yes, betul. Sekarang ni macam mana trade option tu boleh ke profit? You all tengok di depan mata you all. Apakah modal yang orang risaukan sangat? RM100 je, lebih kurang RM80 darab 4. $20 darab 4. Inilah cara trade option yang kita implement kepada student-student kita. Perlu ke modal sampai RM10,000, RM50,000 dollar ke? Kita tahu rakyat Malaysia ni banyak duit lah sebenarnya. Betul. Tapi basically kita nak ajarkan apa ni? Satu konsep. Yes, dulu. Betul. Faham ke konsep dulu macam mana dengan modal yang kecil kita boleh grow account kita. Alright, ni ada apa ni? Tas
Tasdik Saleh, warga JB wajib datang program TTT. Oh, memang berbaloi. Ya, terima kasih. Okay, guys. Sudah kita. Alright. Tuan, kalau free singgah tuan, kita singgah. Boleh santai-santai dekat stage. Tuan Tasdik, kalau free boleh singgah. Datang kita punya SKPG nanti. Kita berada di penghujung rancangan ni. Yes, betul. Kita tak sabar jumpa korang di JB. Alright. So, kepada orang JB sekali lagi, minggu ni boleh datang. Student pun nak datang, boleh kongsi pengalaman dan sebagainya. So, kita jumpa anda di Johor Bahru. Assalamualaikum. Assalamualaikum. I love you all. Alright.